kekasih sih, sebenarnya aku nggak punya kekasih ya, karena kan di agama Islam juga dibilang pacaran itu sebenarnya nggak bagus juga. Sebenarnya aku wanita akan lebih rugi jika melakukan pacaran. Mungkin ya sebelum aku pakai hijab aku punya pacar-pacar ya kan. Tapi setelah aku memutuskan pakai hijrah ini, aku pikir aku nggak perlu pacaran. Tapi kalau memang kita cocok ya kita nikah aja. Pengen sesuatu yang lebih baik untuk hidup aku. Jadi aku pikir kalau memang dia pengen aku jadi pasangannya, ya kita mulai dari cara yang benar. Ya cara yang benar itu adalah ya nikah, bukan pacaran. Itu menurut aku. Ya mungkin apalagi kan ini masih momennya masih apa ya, euforianya masih baru-baru banget kan. Jadi kayak kemarin itu banyak lah yang deketin tuh macem-macem, yang ya kita nggak tahu ya niatnya apa. Cuman dengan aku memakai hijab ini, ya mungkin yang tadi niatnya mereka mau main-main, yang cuman mau ah adalah just for fun aja deh gitu kan. Tapi dengan aku memakai hijab ini, aku juga bilang sama orang-orang di sekitar aku, dan mungkin juga mereka akan dengar juga apa yang aku sampaikan itu. Ya aku bilang ya, aku sekarang kalau misalnya mau punya hubungan ya apa, langsung nikah. Aku gak ingin buang waktu aku untuk pacaran. Ya kalaupun memang belum jodoh ya udah nikmatin aja, atau banyak juga planning yang harus aku pikirkan.